Kalau mau kalau misalnya satu saat nanti ada orang minta. Enggak rugi 500 juta. Seperti kayak orang ngajak ini. Bang, ya Bang. Nanti malam langsung bawa pick up cancang sing ngarepi lo. 200 sudah maksimal lo. 200. Piye le? 200. Kurang 300. Sir kurang 500 yo. 3 wong mule enggak apa-apa. Tapi sesuai. Ana kidu. Yogi Skandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah dulur. Ketemu lagi dengan Yogis Channel. Sekali lagi syukur alhamdulillah. Kali ini hari Sabtu, tanggalnya Yogis lupa. Ini sangat hari istimewa buat Yogis. Karena wah, kita cut dulu bentar. Mau ya. Itu. Oke. Masih belantik ciliknya barusan pulang dari sekolah, langsung nemui Pak itu yang halo Mas Baim, sana. Assalamualaikum Mas Baim. Mas, langsung saja Yogi Channel ini. Kelihatannya ini tadi seruing-seruing kok ada petong-petongannya belantik cilik. Ya? Ini aku mau beli kambingnya nggak mau dia. Mau beli kambingnya enggak mau gimana maksudnya? Kan taruh 200 juta enggak mau gimana? Berapa Mas Aim? 200. 200. Yang mana itu? 17. 17. Piye le? Piye le? Piye? 500. Sampan. Heeh. Heeh. Anu, 500 ki piye yo? Rasane marem 200 tahu misalnya. Heeh. Genting rasane marem duwe raja. Mergak ngono piye yo? Piye? Ya sen dia raja masak ratu. Ya sen. Oh, jadi ini. Apa di tuku orang atas ya rugi. Aku rugi ya, kan. Wong ngono. Terus sama jalur yang piro, Mang? Sama jalur yang juta. Aku pertama minta 100 enggak mau. 150. Pertama nganu 50. Oh iya, iya. Tawarannya. Heeh, gitu ya Mas Jalur. Ada ngawurin tadi. Terjadi tertinggi tawaran untuk 17 sudah maksimal. 200. Piye le? 200. Kurang 300. Kurang 300. Tidak, tante. Tante tak minta 200 nggak mau, gimana? Ini lor. Ini kan... Angel sih, yang kita juara. Loh, ini tak juara angel, tapi nyari pembelinya juga susah. Ini ada yang mau beli loh. Ini parah sih, kamu percaya, mau? Kamu nggak bakal dapat lagi selain aku buat beli kambing. Oke, betul nggak, Pak Ojek? Jadi begini. Pembeli mahal dan bermental tinggi, mempunyai nyali seperti Mas Baim ini, nggak semua peternak. Iya. Kalau mentalnya ingin, itu mungkin diidamkan semua peternak. Tapi untuk keberanian dengan nominal sama dengan Mas Baim ini mungkin 1001. Yeah. Tapi mungkin dibalik itu nyitak wedhus. Apa ini ora segampang mungkin. Jadi ini pengen digulir ini kepaduannya ini kayak piye ya. Tergantung antara pembeli dan penjual. Iya geng, oleh para geng. Ini saya lewat baik malah dijelas no. Iya. Si marai. Iya. Mergo enggak oleh lo maksudnya iya kan jelas nu lo. Mas Baim juga dulur-dulur ini. Alasannya gini. Iya. Aku seneng rasanya malam dua rojo. Mergo no dua rojo saya ikut. Ratu wis tahu. Lek ratu wis tahu. Pengen ngerasane awakmu dhewe lo ya. Pengen rasanya malam dua rojo. Wong ngono. Kowe ijole marme sampean kuwi lek pom mbocul ne tenan, kuwi mung nominale kudu 500 ngono lho. Oh, lek ora 500. Gitu loh. Mas Baim. Kamu mumpung sekarang masih ada yang nawa. Heeh. Kambingku ini pasti bakal diincar orang, tapi tawarannya enggak bakal setinggi aku. Nggih, nggih, nggih. Iya, Lele, tinggal pertimbangan ngene piye panggah panggah ra oleh iki panggah. Dino iki. Piye? Ya. Lah yo tinggal tawaran tertinggi 200 barang ngene iki carane sampean cek panggah. Rugi lah, Pak Enak, emang ngono? Rugi. Rugi. Terus kamu mau, kalau misalnya satu saat nanti ada orang minta? Enggak rugi ini 500 juta. Itu aku saya rugi jadi ya. Iya, aku mau. Oke. Kalau misalnya 200 juta, 200 juta tuh gak dikit loh. Itu udah penawaran paling tinggi, gak bakal ada orang lagi yang berani sama itu. Aku gak butuh. Mamamu bilang tadi banyak, Mak. Papamu bilang mau, ya, Pak Jek. Aku ngantek kau yang dapat mikir.
Ini ada lor. Aku adol wedus paling dhuwur sih 1 juta, Mas. Itu kelasnya Jack CMF loh. Ini masih mau dipecahkan rekor. Kelas Moro. A loh itu. Iya. Ini kelas D aku minta 200 juta. Ya sing duwe aku iki mengke tak sak nggih Mas Baim. Oh, impes sing duwe yo. Mare yo dheke lho. Iya. Jadi mikirmu duit lho. Ya. Mikirmu aja duit. Heeh, mare bapak yo wis kadung mikir butuh le. Kaya ni ya. Suka ni marem Mas Baim rene. Tik yo demen karo wedhus. Hargane yo kliwat. Neng yo di sisi lain aku yo cek piye yo. Gare ya rajane. Rajane. Rajaku mek ngono yo. Heeh. Lho, tunggu aku lagi di sekarang aku datang lagi ke Buta. Aku dari Blitar pulang bawa kambing. Masa sekarang aku Blitar enggak bawa apa-apa. Ngelantung le, carane aku ngelantung ngono. iki mbah karo dulur-dulur yang ngerti sampean kok 200 panggah merambok cul nih aku rumongso isin ini nanti tau sih aku rumongso isin gini 200 tau rasanya marem karo bukini ini kono ini kandang sih terus ganti sir rasanya marem 200 aku sih iki sih situ iki sir kurang 500 ya aku sedihan 200 makanya sih rugi aku. Wah ngono. Yo, sira ngrasakne marem duwe raja. Mergane iki lho, kupinge sik cilik. Heeh. Sik cilik wis kaya ngene. Kepalane wis ngene. Heeh. Terus ekore. Yo kaya ngene iki lho. Oh. Iki rada dicubles lho yo. Heeh, ora dicubles, asli. Asli. Heeh. Kabeh wose. Heeh. Ora tau kontes, albane kontes langsung juara 1. Heeh. Terus lek arep 200 yo rugi. Terus umpama ngene le. Iki mbah yo ora ambil sapa-sapa, jak iki cah dhewe kan iki omong-omongan. Ya lah, sampe iki ditukurang ados. Heeh. Male ra duwe iki. Wong ngono. Isin. Oh. Piane padha duwe kudu sampe apik, dadi dianggep raja. Wis kelakon juara siji ngene sampean jek gong marem to maksude jek pengen ngono to, Mbok? Marem, tapi lek ben ra marem aku lek iya. Dian 200 ya isin lho. Wo lek 200 jek isin. Aku sing Pok, ngono iki panggah 500 lele sampean lho. Iya. Blas ndak mudun ya carane ya. Pokoke lek 200 iki jek isin. 200 piro ana memang karo bunga. Heeh. Karo wo karo bunga 270. 270 lek Mbah heeh to. Pijik gong sampean cul ne ya. Urung, mergo aku rugi. Lah wong iki 300 kok iki 200. Oh, lah. Ngono. Wah, yo. Alasanmu iki mergo kuwi to. Carane le. Tahu duwe ratu, ya to? Wis ngrasakne marem mau swaleh ta iki. Heeh. Terus gendhi ngrasakne marem duwe raja, gek rajaku mek sitok iki. Yeah. Marepku yo ning kene mergo sik duwe raja sik iki. Heeh. Iki lek nurut sampean mergo mbok ingu ambah dhewe yo ngerti kecilik lho le yo. Iki memang wis komplit ngono ya carane le yo. Carane. Heh? Merata. Ngono ya. Omong keseluruhane wis. Heeh. Iki yo. Iki kan wis rata kaya yo. Keseluruhane rata. Tapi lek arep rata satu lagi. Mergo ya iku mau pertama. Yo iki digowo mule enggak apa-apa, tapi sesuai. Wong ngono, jane yo umpama 500. Enggak apa-apa lah. Umpama 500 iki jane yo mesti. Aku ora butuh duit ya. Butuh iki ne lho. Mergo aku duwe sik sitok iki, marem kok yo ning kene. Heeh. Ayo tapi umpama 500 di ngene ngono mesti mbok culne lek 500 lho yo. Iya. Heeh, ora 200, lek 200 awakmu kan jek isin rugi. Heeh, ngono to. Heh? Iki angel banget nih. Heeh. Ora kok piye yo. Carane nyetak juara siji. Angel banget. Le, sing mbok jenenge mamangane siluman iki yo iki to le, mamangane. Siluman yo iki. Lah yo. Sing mbok arani mamangane siluman. Cilik. Sapa-sapa ya? Heeh. Cilik iki ndase lincep.
Kayak banteng lho. Tapi saiki digoyangin iki. Iya, iya, iya. Ora kena dibalekne linci enggak kena. Ora kena. Dicingine iki. Heeh. Oh. 200 juta lur gum dilung gum dingene. Wujude piye menurut. Oh. Jan, jan, jan. Halo lur, nyiluman iki. Siluman. Oke. Wah. Jan, jan, jan. Ora aku maremku duwe wedhus ya iki. Oh. Iki marang pun ngene lek masalah wedhus. Heeh, masalah samu. Iki lek ngono mbah ya wis genah le ya alasamu. Saiki ayo ngiyup kono tak cethukane Mas Baim. Iya to? Jajal carane tak tekonane Mas Baim ki kekuatane piro ngono lho ya. Ya? Kekuatane 200 jare. Jarene lho ya aku ora elek ora. Hah? Ora elek-elek. Oh, kekuatane piro jare mong jare? Mas Baim, ya. Ini tadi alasannya blantik cilik kan sudah terungkap, maksudnya gitu loh. Apa tuh 200 juta kok ora diculne gitu loh, maksudnya enggak dilepas. Terus gini Mas, untuk jenengan sendiri, itu biar sekali lagi biar jelas dulur-dulur yang mantau Yogi Channel. Ben ora ngarani sandiworo. Nah, gitu loh. Ini bukan settingan loh Mas ya, real loh ya. Tawaran tertinggi jenengan itu berapa untuk itu? Aku maksimal 200, terus nggak ada lagi. Jadi aku 200. Aku suka kaki E soalnya. Oh gitu. Aku suka kaki E sama bentuk badannya. Oh iya iya Mas Baim, iya iya iya. Gitu. Terus ini lagi Mas Baim, banyak pertanyaan yang sebelum Yogis itu membuat konten ini. Jenengan itu kan terkenal, maksudnya itu sudah menjadi artis lah, artis. Yeah. Kok sampai terjun di dunia kambing itu mulai tahun berapa itu? Kalau bisa 2020. Jadi hampir 3 tahun ya Mas ya? Oh gitu. Itu dari diri sendiri apa pertama kegosok-gosok? Pertama dari om, keluarga juga banyak. Just ikut aja gitu ya. Oh gitu. Ini keartisannya juga masih kadang masih gitu ya? Semua lah kerjain, sekolah, ternak semua. Wah. Ekstra yang seperti itu lah dulur ini yang Rp200 pokoknya kurang. Aku wis kepengin nambani duit iki. Ayamu wis kepengin ketok wis takut-takut duit iki. Yo lek Rp200 ya tak ono duit e tapi ora ono. Itu duitnya di mobil rek. Pembentar lagi mau duit. Kalau Mas Jack lek share duite tanpa ono duite. Nah. Aku ya lawani lek ora ono ngijini. Apa aneh Mas Masik? Dirembok kopi. Kalau kira asturo. Ah, gila. Aku kok sing diamuk, Mas. Oh, malah kan amuk dulu terus, Mas. Aku tak diwarai ngene ya, Mas Bang iki. Kopi tak disuwe. Asal ora bisa mari tak sik. Piye lek piye rembok kae kok tak omong alon-alon karo. Tadi kan ini iki terus e. Ora turu aku. Ini turunnya jam sekitar jam 1-2. Sedot subuh. Gak turu. 200 juta pitulas. Cepetin kain. Apa wis? Asli mbok jogo tenan ta penak ya. Iya Bang, Bang. Ya Bang. Nanti malam langsung mbok pikep cancang sing ngarepi lho. Siap. Iku lho Mas. Iya bangun. Monggo monggo. Ini ya. Iya aku jadi bangun. Stiling tadi. Eh seperti itu lah. Mas, dilar. Jadi. Nanti malam. Oke. Oke. Oke, itu oke dulur. Gitu aja biar nanti Mas Baimna juga istirahat. Ini tadi petung yang sangat ye. Caranya piye, Haji? Petung yang sangat alot. Ini belum menemukan titik temu.